tahukah anda ada satu pelaburan di mana Allah SWT sendiri jamin yang kita tak akan rugi dan jatuh miskin. Tetapi harta kita akan dilipat gandakan. Dalam satu hadis riwayat Muslim, Rasulullah SAW bersabda yang bermaksud tidak akan berkurang harta orang yang bersedekah kecuali bertambah, bertambah dan bertambah. Allah SWT pula berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 261 yang bermaksud bandingan orang yang membelanjakan hartanya pada jalan Allah adalah seperti sebiji benih yang menerbitkan 7 tangkai. Tiap-tiap tangkai itu pula mengenai 100 biji. Allah akan melipat gandakan pahala bagi sesiapa yang dikehendakinya. Allah maha luas rahmatnya lagi meliputi ilmu pengetahuannya. Janji Allah cukup jelas. Sedekah memang satu pelaburan luar biasa. Pelaburan yang tiada syarat yang ketat. Tak kisahlah berapa nilainya pun. Hanya niat kena ikhlas kerana Allah. Dan Allah janjikan kita kaya di akaun bank dunia dan kaya di akaun bank akhirat. Masya Allah. Tunggu apa lagi? Ayuh kita berinfak dan berwakaf dengan ikhlas kerana Allah untuk dana pembinaan Kompleks Surah Al-Mujahidin, Taman Desa Surada, Seksyen 8, Bandar Baru Bangi. Berinfaklah sekarang. Yakinlah dengan janji Allah. Jangan tangguh-tangguh lagi. Rezeki kita berganda-ganda di dunia ini dan juga pahala mencurah-curah menanti kita di akhirat kelak. InsyaAllah. Ah, tu dia ustaz tadi dah habiak kat hampa. Janganlah bertangguh-tangguh dalam melakukan ibadah, tambah pula orang yang bersedekah ni hartanya tak akan berkurang. Jadi janganlah kedekut. Bersedekah terutamanya dalam pembinaan Surau Al-Mujahidin. Dan kali ini kita bersama dengan Ustaz Hassan Adli yang merupakan seorang pendakwah di talian Skype sekarang. Assalamualaikum ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ustaz, mungkin ustaz boleh ceritakan sedikit pengumpulan dana untuk pembinaan Masjid Surau Al-Mujahidin ini. Masjid pula. Surau Al-Mujahidin. Okey, baik. Terima kasih Hanan. Sedang penonton yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah kita syukur kerana Allah bagi kita nikmat yang cukup besar hari ini, nikmat iman dan Islam, kesihatan dan macam-macam nikmat. Ya, syukur pada Allah. Dan untuk itu, tuan-tuan dan puan-puan, sebagai tanda kesyukuran kita pada Allah Azza wa Jal, salah satunya kita pulun habis-habisan untuk menginfakkan harta kita di jalan Allah. Ya, hari ini saya nak ceritakan sikit tentang pembinaan Kompleks Surau Al-Mujahidin, Taman Desa Surada di Bangi. Ya. Yang mana surau ini, orang kata sejak tahun 2008 lagi dah ada dah telah orang kata berbakti pada penduduk di Taman Desa Surada ni. Kemudian tak dapat nak menampung dengan jumlah penduduk yang padat yang makin bertambah. Kemudian pihak AJK dah orang kata ambil keputusan untuk meluaskan lagi surau ini, yang mana kita akan beli satu bidang tanah yang harganya dalam RM7 juta. Tujuannya apa? Untuk memberi keselesaan nak bangunkan satu bangunan yang lebih selesa kepada masyarakat penduduk di sekitar Taman Desa Surada ni. Dan keseluruhan untuk jumlah pembinaan Kompleks Surau Al-Mujahidin ini menelan belanja sebanyak RM19 juta termasuk pembelian tanah. RM7 juta untuk beli tanah saja, RM12 juta adalah untuk kos pembinaan. Yang mana pembinaan Kompleks Surau Al-Mujahidin ini kita akan bangunkan dewan komuniti, kita ada kelas kafar, kita akan ada kelas pengajian, ruang solat yang selesa yang boleh memenuhkan 2000 jemaah dalam satu masa, ya, bilik wuduk dan macam-macamlah, bilik jenazah dan sebagainya yang selesa insya-Allah. Ya, saya nak sebut dekat sini tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, sebenarnya tak rugi kita memberi kerana Allah. Sebab apa? Nabi SAW bersabda, man bana masjidan, siapa yang membangunkan masjid rumah Allah Ta'ala di muka bumi ini, Allah Ta'ala akan bangunkan, Allah bina baginya mahligai di syurga. Dahlah duduk dalam syurga tu dah satu nikmat yang cukup besar. Allah buat pula rumah untuk kita. Ya Allah, hebat sungguh. Inilah satu kelebihan orang yang bersedekah. Sebenarnya untuk makluman tuan-tuan dan perempuan, maklum-maklum di rumah itu, setakat ini ya, untuk makluman semua, kita punya kutipan barulah tak sampai 2 juta lagi. Ya. Kalau nak dikirakan baru tak, orang kata less than 10%, kurang 10%.
kita memerlukan 90% lagi. Mm-hmm. Kita memerlukan lebih kurang 17 juta lagi untuk untuk menunaikan impian penduduk Taman Desa Surada ni. Mm-hmm. Oleh itu tuan-tuan dan puan-puan cepat-cepat ya ambil handphone tu, ambil gambar di skrin ni, terus ya bagi orang kata cepat-cepat. Sedekah ni jangan tangguh-tangguh. Tambahan pula ya ibu ayah sekalian, kita berada pada bulan Zulhijjah. Mm-hmm. Hari ini kita berada 7 Zulhijjah. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma min ayyamin afdalu indallah min ayyami ashrin Zulhijjah." Min ayyami ashrin Zulhijjah. Tidak ada hari yang lebih mulia, yang utama di sisi Allah melainkan daripada 10 hari terawal di bulan Zulhijjah. Hadis sahih Ibnu Hibban. Mm-hmm. Maknanya hari-hari awal Zulhijjah ni, 10 hari terawal ni, kita ni 7 Zulhijjah, maknanya kita berada di awal. Allah kata, Nabi kata ini hari-hari yang disukai oleh Allah Ta'ala. So buat. Sebab itu dalam kitab Lataiful Ma'arif juga menyatakan antara amalan yang boleh buat 10 awal Zulhijjah ni, iaitu salah satunya bersedekah selain daripada puasa. So terus pergi. Akaun bank ada yang tertera tu, tuan-tuan terus pergi. Jangan tangguh-tangguh. Tak rugi. Nabi kata, mana qasat sadaqatun mimmal. Takkan berkurang harta kita daripada sedekah yang kita bagi. Nabi kata apa lagi? Da'u mardakum bis sadaqah. Ubatilah penyakit kamu dengan sedekah. Tuan-tuan dan puan-puan, hari ini banyak orang sakit. Covid-nya lagi, dengan sakit, stresnya, depression, macam-macam penyakit. Salah satu ubat untuk mengubat penyakit-penyakit ini dengan, kata Nabi, dengan sedekah. Ubatilah penyakit kamu dengan sedekah, Nabi kata. Oleh itu, tuan-tuan dan puan-puan, boleh hubungi kami 019-240-0499. Boleh terus bertanya dengan Haji Ahmad, ni betul ke ni? Betul ke ni scam? Bukan scam, tuan-tuan. Ni sungguh-sungguh betul, ya? Boleh pergi dekat Taman Desa Surada. Kita nak bangunkan sungguh-sungguh. Untuk maklumat lanjut, boleh juga pergi ke laman web kami www.kompleksmujahidin.com ataupun boleh pergi tengok ya pembangunan kami di FB kami, Kompleks Pendidikan Islam Surau Al-Mujahidin. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, ya, begitu juga saya nak kongsi satu tips lah. Ini saya dapat pada seorang hamba Allah yang dia ni cukup kaya lah. Mm-hmm. Kaya akaun dunia, insya-Allah kaya akaun akhirat. Mm-hmm. Saya tanya dengan dia, macam mana tuan boleh kaya macam ni? Dia seorang businessman yang berjaya. Dia kata, saya buat satu amalan yang dia konsisten istiqamah, setiap hari saya akan sedekah subuh. Mm-hmm. Saya buat wakaf tunai. Saya ambil satu akaun surau ataupun satu akaun masjid, setiap subuh je, bangun subuh saya terus transfer duit wakaf tunai saya. Setiap hari dibuat. Jangan miss. Dan itulah rahsia dia berjaya. Oleh itu tuan-tuan, saya nak share benda ni, setiap pagi, bangun pagi je sebelum subuh-subuh tu, terus kita sedekah infak untuk surau ini. Letak, jadikan account favorite surau ini, insyaAllah. Tuan-tuan dan puan-puan terus pergi ke account bank kami ada, bank Islam ada, bank Muamalat pun ada, insyaAllah. Boleh hubungi nombor yang tertera, insyaAllah. Ya, begitulah sikit sebanyak Hanan ya. Okey, ya. Jadi Ustaz, bila ya, dah siap nanti pembinaan Kompleks Surau Al-Mujahidin ini kan, berapa ya, ramai manfaat yang dapat diberikan kepada jemaah ataupun ahli kariah kat situ Ustaz? Baik, insya-Allah kita akan dapat menampung sebanyak 2000 jemaah. Sebenarnya tak ramai pun ya. Nak dikirakan penduduk yang situ yang lebih padat, tapi insya-Allah dengan bangun siapnya Surau Mujahidin ini, kita dapat menampung seramai 2,000 jemaah. Bukan itu saja tuan-tuan dan puan-puan, kita akan ada kelas kafar. Kita akan buat sekolah kafar untuk penduduk di sekitar. Kita ada bilik tidur musafir. Kita ada dewan bilik kelas tahfiz, pejabat komuniti, pejabat surau, orang kata one stop center lah untuk masyarakat penduduk di Taman Desa Surada Bangi ini. Jangan tuan-tuan dan puan-puan, sebenarnya jangan kita kira lah ya, berkira-kira dengan Allah ni, takut-takut nanti Allah berkira-kira dengan kita. Allah bagi kita nikmat banyak tuan-tuan. Betul. Ya. Bukan orang kata nikmat banyak, makan minum cukup, oksigen. Allah tak pernah minta pun oksigen. Ya, berapa? Allah tak punya cas. Tapi kita lupa pemberian Allah yang cukup banyak. Oleh sebab itu tuan-tuan, salah satu untuk kita mensyukuri nikmat Allah, memberilah, bangunlah masjid Allah, insya-Allah Allah akan bagi lebih pada kita. Insya-Allah saya yakin inilah rahsia orang yang berjaya tuan-tuan. Mereka tidak berkira dengan Allah Ta'ala.
apatah lagi membangunkan masjid-masjid Allah Ta'ala di muka bumi ini, insyaAllah. Masya Allah. Ya? Jadi saya nak seru kepada penonton-penonton Assalamualaikum yang sedang menyaksikan kami pada pagi ini, cepat-cepat laksanakan wakaf, infak, bersedekah dalam pembinaan Kompleks Surau Al-Mujahidin ini supaya ramai yang dapat manfaatnya. Jadi kita nak ucapkan jutaan terima kasih kepada Ustaz Hassan Adli yang merupakan seorang pendakwah. Jadi ada nombor yang tertera di kaca TV anda, snap kalau tak sempat salin, laksanakan ibadah anda sekarang juga. Jadi kita nak berhenti rehat seketika, kembali selepas ini dalam Assalamualaikum.